Iya sih, snack kita udah mau habis. Mau beli apa sih cemilannya? Ada deh, nanti aku kasih tahu ya. Keluarga The Salman lagi berkumpul nih, sahabat Queen. Iya, kita habis jalan-jalan ya, Bu, tadi. Kita habis jalan-jalan seharian, terus sekarang mau pulang ke rumah. Aduh, seneng banget ya. Bu, kenapa? Tapi aku mau mampir dulu, Bu, minuman. Karena snack kita hampir habis di rumah. Iya sih, snack kita udah mau habis. Mau beli apa sih cemilannya? Ada deh, nanti aku kasih tahu ya. Jadi kita mau beli cemilan di mana ya, Pak? Ada nggak di depan minimarket? Ya udah coba, ntar di depan ya, kita cari dulu nih. Oke, habis itu kita pulang ya. Iyalah, habis itu langsung pulang, oke? Oke, ayo sahabat Queen. Ayo, ayo, ikut kita. Kita mau. Pak Queen mau beli apa sih, Bu, penasaran? Kopi, cemilan. Ayo deh, ayo. Kita masuk yuk. Yuk. Ini punya. Punya deh. Ini punya Mbak. Ayo kita cari. Ayo kita cari dari sini. Nah, di sini nih. Nah, ini nih Bu yang aku tadi cari. Namanya Bubble Puff Coklat. Wow, ada suka enggak? Suka ya? Beli ya, Bu, boleh kan? Boleh. Ada mana keranjangnya? Dia juga pilih ya. Apa ini yang Bapak pengen dari tadi? Nah, ini juga nih aku mau. Nyam-nyam Fantasy Steak Coklat. Aku mau beli ah. Nah, ini juga nih. Nyam-nyam mau Milky. Kayaknya ini seru deh kalau aku makan bareng sama adik. Aku mau beli ah. Ini bayar dulu yuk. Kita bayar ya. Yuk. Ini bayar. Bayar ya, bayar duitnya ada mana? Ada dalam tas Mbak. Aku banyak banget belinya nyonya ya, Bu. Kembalian ya. Terima kasih. Belanjanya ya. Mana punya Ade? Ini punya Mbak. Yeay, Ade juga dapat. Terima kasih. Majinya mana, Maji? Maji. Kita pulang deh. Jadi udah dapat snacknya, sekarang kita makan di rumah. Yeay. Ayo kita pulang. Ayo, sahabat Bi. Queen, jadi tadi kan aku udah belanja cemilan dan ada aku tadi beli nyam-nyam Bubble Puff coklat. Nih aku lagi rata-rata nih. Terus yang kedua aku juga beli nyam-nyam Fantasy Steak coklat. Aku suka banget coklat. Nah, yang terakhir aku beli nyam-nyam Momilky. Nanti aku mau makan bareng adik ya. Nah, sahabat Queen, biar tambah seru, aku mau bikin challenge. Jadi nanti nyam-nyam Bubble Puff dan nyam-nyam Fantasy Steak akan aku taruh di tempat tertutup. Nah, nanti aku harus tebak mana yang Bubble Puff coklat dan mana yang nyam-nyam Fantasy Steak. Sahabat Queen, ikut bantuin aku ya. Sahabat Queen juga ikut challenge nanti di rumah makan-makan bareng aku. Sekarang waktunya challenge. Ibu, mana Bu nyam-nyamnya? Satu lagi, Bu. Oke. Kira-kira yang mana yang nyam-nyam Bubble Puff coklat? Coba kita putar-putar dulu. Yang kanan atau yang kiri? Mungkin yang kiri, mungkin yang kanan. Yang kanan, kiri, kanan, kiri. Putar, 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 putar. Sebutkan kemana di bawah. Yang mana sebenarnya ini sih yang Bubble Puff coklat? Puter, 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 puter. Oke, ini yang terakhir. Kira-kira yang mana sahabat Queen? Kanan atau kiri? Kita coba pilih dulu aja. Semoga yang nyam-nyam Bubble Puff coklat yang sebelah kiri. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sahabat Queen,
Ini aku pengen banget nih cobain. Pasti yang ini fantasy stick coklat. Ya iyalah. Aku mau nyobain nyam-nyam bubuk coklat dulu. Ayo kita cobain bareng-bareng ya sahabat Queen. Let's go, kita buka. 1, 2, 3. Wow, ada coklatnya. Wow, bubuk-bubuknya lucu banget. Bulat-bulat, kayak pom-pom. Nah, di sini ada sendoknya. Sekarang kita cocok coklat dulu. Sekarang kita giniin ke Bubble Puff-nya. Kita puter-puterin karena aku suka banget Bubble Puff-nya. Sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget loh. Rasanya manis. Ada coklat-coklatnya gitu sahabat Queen. Ada kriuk-kriuk gitu. Crispy. Lihat tuh, kita bisa ada warna pink, kuning, dan juga warna hijau. Ani mau juga nyam-nyam. Enak banget tuh sih nyam-nyamnya. Ayah yang mau. Kita cobain yang fantasy stick yuk. Mau? Yaudah sahabat Queen, aku udah gak sabar banget nih bukanya. Ayo kita buka deh. Ayo. Ada sticknya. Ada coklatnya juga. Ada sticknya, terus kita cocok gitu ke coklatnya. Terus kita makan deh. Enak banget deh. Ada yang cobain gak? Tandanya Adi suka yang Bubble Puff, aku suka yang Fantasy Stick. Enak banget sticknya. Rasanya tuh gurih. Pokoknya enak banget deh. Apalagi kalau dicocok coklat ya. Kalau Adi suka yang mana? Mau aja belum coba yang ini kan? Bubble Puff. Tapi sahabat Queen, aku juga suka Bubble Puff sih, soalnya lucu-lucu gitu nih. Ya kalau sahabat Queen suka yang mana? Yang Fantasy Stick atau yang Bubble Puff? Komen di bawah ya. Mama buka. Oke. Mari mau buka? Oke. Kita buka ya. Wow, ini rasa apa nih? Wah, ini rasa bubble gum sahabat Queen. Warnanya kayak biru-biru mint gitu. Oh, ada yang rasa vanila juga. Itu rasa bubble gum, ini rasa vanila. Coba kita buka yang rasa vanila. Ayo cobain ya yang bubble gum. Mbak cobain yang vanila. Adik. Ada yang pernah cobain bubble gum atau nggak yang vanila? Kami bawa ya. Kayaknya disukai bubble gum juga deh. Sahabat Queen, ternyata makan nyam-nyam sama adik, sama ibu, sama keluarga, sama teman-teman dan yang lain-lain tuh seru banget loh sahabat Queen. Makasih banget ya sahabat Queen udah temenin aku unboxing dan beli nyam-nyam Fantasy Stick dan juga nyam-nyam Bubble Puff. Sahabat Queen, makasih banget ya udah nonton. Jangan lupa apa deh? Like, subscribe, comment, and share. Dadah. Like terus ya, like and jangan lupa follow Instagram aku Queen. Nyam-nyammu ya.